ini. Jadi sekarang aku lagi di suatu mall. Karena aku mau jalan-jalan, bosen di rumah aja. Dan tetap ya protokol kesehatan, aku pakai masker. Dan tadi udah cuci tangan juga. Jadi sekarang kita mending jalan-jalan. Cek-cek di sini ada apa sih? Istirahatnya vlogger sekarang udah lumayan capek ya, pegel jalan-jalan keliling-keliling mall. Nah, Gal, sebenarnya tuh aku kesini tuh tujuannya sih nonton ya, lagi pengen nonton, udah lama banget kan ya kalau nonton apa, nonton apa? Ya nonton apapun yang ada sih sebenarnya. Sama siapa? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Susah. Percuma susah kalau dan kurang aja deh. Percuma kalau kamu nonton sendiri tuh nggak enak. Nggak, nggak sendiri kan ada kamu. Oke. Okay. Bodo amat, nggak apa-apa, udah. Sama videografer nonton apa? Ini kamu mau nonton apa? Oh iya, vloggers kan sebenarnya bioskop itu tutup ya selama pandemi. Jadi Nizal, ada acara namanya Drive-in Senja. Jadi Drive-in Senja itu kayak Drive-in Cinema gitu loh. Tahu gak sih? Udah kebayang gak waktu aku ngomong Drive-in Cinema tuh kayak apa? Kamu nonton senja? Enggak, susah ya ngomong sama kamu ya, susah banget. Oh Drive-in Cinema, oh berarti nonton. Yes, itu tuh acaranya Drive-in Senja. Kayak Drive-in Cinema, acaranya tuh Drive-in Cinema, jadi kita menonton dari dalam mobil. Oh gitu. Udah kebayangkan. Tapi aku belum pernah nyoba sih. Nah itu dia tujuan aku ngajak kamu ke mall ini. Udah jalan-jalan capek, ntar kita tinggal langsung nonton duduk dari mobil lah. Jadi itu nuansanya tuh temanya kayak retro-retro gitu. Kalau pas kita kembali lagi ke zaman ya 80-90an kali kita ya. Belum lagi, kita nonton-nonton belum dari mobil ya. Sekarang kita belum lagi, jadi kita tidak bisa memberikan fakta yang valid ya. Pokoknya gitulah nonton dari mobil. Jadi ntar kalian itu bakalan dapat snack juga segala macam. Oh, dapat makan juga. Katanya sih gitu. Makanya kita ntar cross check sendiri, kita langsung ke bawah ntar. Nah, Drive-in Cinema ini acaranya tanggal 19 sampai 22 November. Itu yang sesi pertama, itu Kamis sampai Minggu ya adanya. Dan sesi kedua itu tanggal 26 sampai 29 November. Berarti ada dua sesi. Betul. Nah, BTW Nizal, masa sih kamu belum pernah dengar? Dia itu terkenal banget loh. Karena mereka tuh vloggers udah keliling. Jadi mereka udah pernah ke Alang Sutra di Tangerang, udah ke Bandung. Nah, sekarang giliran Surabaya. Dan cuma 2 minggu aja, setiap Kamis sampai Minggu. Dalam jangka waktu tanggal 19 sampai 22, 26 sampai 29 November. Jadi sayang banget nih kalau kita ngelewatin. Itu dia, daripada kamu nganggur kan nih. Sekarang nganggur kan? Ya maksimal kan? Nggak ada yang ngajak kamu pergi kan? Iya, iya. Ngaku deh, ngaku. Iya, iya. Ya gimana? Satu mobil berapa orang? Kayaknya sih maksimal 4 ya, aku baca-baca kayaknya sih 4. Jadi ntar kita langsung cek aja gimana di lapangan, kayak gimana syarat ketentuannya gimana, terus pembelian tiket segala macam kayaknya aku juga masih belum tahu banget. Jadi ntar kita langsung cek ke bawah. Gimana, tertarik? Yuk, bisa langsung kita coba? Boleh, coba. Oke, berangkat vloggers. Kalau mau pesan makanan tambahan, bisa enter makanan ya. Ini permisi, jangan lupa salurannya 97,1 ya. Terima kasih, selamat menikmati. Oke, vlogers, jadi sekarang aku baru aja masuk ke Drive-in Senja. Itu kalian bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Tuh ada screen-nya di situ ntar buat kita nonton. Jadi sekarang lagi antri, kayak lagi diparkirin gitu ditatain. Jadi vloggers, tadi waktu aku masuk kita dicek suhu tubuh sama dipakein hand sanitizer. Jadi semuanya no touch ya. Di sini benar-benar terjaga physical distancing-nya. Steril. Yes, betul, aman banget lah pokoknya. Dan ini mobil kita juga disemprot BTW ya kan, Zal? Iya tadi. Ini tadi disemprot disinfektan juga gitu. Nah, sama ada ini vloggers, jadi apa itu? Oh, bukan yang ini, Ding. Jadi tadi itu kita dikasih barcode gitu, ternyata itu menu online. Jadi selama kita nonton itu, kalau kita mau pesan bisa pesan via
online. Menunya pun juga online. Kita tinggal scan aja barcode-nya, tadi dikasih barcode. Wow. Oke. Okay. Tuh. Ada hotdog, potato chips. Banyak banget lah minuman-minumannya juga. Jadi kalian enggak akan ini ya, enggak akan kelaparan selama menunggu film di dalam mobil. Wah, ini udah excited banget ya pelopor sih, enggak rame. Masih antri tuh. Udah rame tuh. Rame-rame banget. Kita turun aja. Enggak. Nontonnya di situ aja duduk di bawah kursi gitu ya. Ini radionya 97,1 FM ya. Iya. Terima kasih. Wow. Oke, pelopor. Jadi begitu kalian masuk, kalian bakal dapat complimentary, ini makanan, nanti kita unboxing. Apa itu complimentary itu apa? Kayak apa sih? Oh, dimsum. Complimentary itu kayak gratis gitu loh, kalau pers kayak kamu dikasih gratis sebagai tanda terima kasih. Dan sini kalian dapat popcorn juga, ada 2. Oke. Okay. Ada mineral water juga 2, dapat 2. Kita sekarang lagi diarahin buat parkirnya nih, kalau pers buat tontonnya nih. Tantar coba kita ke tengah. Sekarang aku udah di dalam, udah dapet spot nih, itu kelihatan jelas banget screennya. Nah, mungkin nih pelopas di rumah pada penasaran nih, bertanya-tanya gimana sih audionya? Karena kan kita dalam mobil tuh, berarti suaranya dari mana? Ternyata ini bakal disambungin ke frekuensi radio. Oh gitu? Yes, kita tinggal, canggih banget ya. Wow. Kita tinggal setting ke 97,1 FM. 9? Terus. 97,15. Oke, ini dia. Jadi kita tinggal nunggu aja nih. Sekarang lagi nunggu buat filmnya main. Jadi enjoy gitu. Oh iya, dan ada jajannya juga. Bahkan bakalan happy banget di dalam waktu nonton. Nggak akan bosen. Tuh, ada dimsumnya juga. Wow. Kita buka sekarang juga. Gimana boleh. Sekarang ya? Boleh, aku lapar. Kamu kapan Zal nggak lapar? Kamu aja lapar, kayaknya sedep banget itu. Yuk. Oh iya, by the way, pelopor di sini tuh tadi ternyata di depan ada suhu batas maksimum. Jadi kalau suhu kalian, suhu tubuh di atas batas maksimum yang mereka tentukan, kalian nggak boleh masuk. Berapa? 37,5 ya? 37,5, yes. Kita di sini semua di bawah 37,5, jadi aman semuanya. Aman, safe. Bawahnya sedep banget. Wow. Wow. Lovers, ini filmnya udah mau mulai nih. Aku juga gak sabar banget. Ini, tapi kenapa udah setengah ya popcornnya? Filmnya baru mau mulai, maaf banget. Ini kerjaan kamu nih. Iya. Oke. Okay. Lovers, ini gak boleh direkam ya. Jadi, dadah, aku nonton dulu. Nah, lovers, ternyata popcornnya udah mau habis nih. Jadi, perlu pesen jajan lagi. Gak bisa banget ya anaknya kalau gak jajan. Ini dia menu-menunya. Aku mau cobain yang nachos. Jadi di sini pesennya semuanya online nih, followers. Ini dikasih. Oh iya, dan pembayarannya pun online. Pemesanan via WA, terus bayarnya ntar langsung ditransfer juga. Jadi emang non tunai, nggak akan bersentuhan. Makanannya akan diantar ke dalam mobil. Oke, sekarang langsung pesan. Mari kita pesan. Saya mau es teh satu. Salah server. Ketawa dong. Saya mau nachos satu. Pere, udah dateng. Emang popcornnya udah habis ya. Oke, ini tadi aku pesennya ini nachos. Gak ada sendok apa ini. Wow. Ini company yang sangat cocok untuk sambil nonton film. Aduh, baunya. Kamu gak boleh coba nanti ya, terakhir. Kamu enak, Nat. Sambil nonton, nonton dulu ya. Dah. We'll be right back.
di Drive-In Senja. Oh iya, pertama tadi aku nontonnya itu film Crazy Rich Asian. Wah, seru banget. Karena emang drama komedi emang aku banget ya. Emang teenager gitu loh, kan belum tua-tua amat ya. Oh iya, aku tadi lupa info ini buat Evil Lovers. Mungkin yang kepo, penasaran, pengen banget kesini, kalian bisa cek jadwal filmnya di Instagram @driveinsenja. Ntar aku taruh deh di sini atau di description box ya, ntar kalian cek. Dan ada tambahan lagi, ternyata kalau orang domisili luar Surabaya yang mau nonton di Drive-In Senja wajib membawa surat rapid, hasil rapid. Jadi untuk khusus luar domisili Surabaya harus rapid dulu ya, penonton. Jangan lupa, ntar daripada udah beli tiket, udah masuk, ternyata nggak boleh masuk karena lupa nggak bawa surat rapid. Sayang banget kan? Jadi jangan lupa dibawa, dipersiapkan segala dengan baik, dibaca ketentuan syarat, syarat dan ketentuan yang ada di Drive-In Senja ini. Karena emang aturannya ketat, protokol kesehatannya dijalankan sekali, physical distancingnya juga dijaga. Oke deh, pelopor, sampai ketemu di event berikutnya. Bye-bye!